Rambut tingginya. Assalamualaikum. Selamat raya. Masih raya ya? Pak ni pun masih beraya lagi nampak. Alah, lagu sedih lah pula. Apa rambut ni? Wajah ayah bunda bermain di mata, mengajakku pulang ke desa di hari bahagia hari raya. Sekejap ya, partner type. Wah, Pak Dia dah letak tu. Siapa nak duduk raya? Nantikan, tunggu. Kejap lagi, tengok lagi Pak Dia bagi tahu. Okey, cara-cara dia Pak Dia bagi tahu kejap lagi. Apa yang korang buat eh, hari raya-raya ni? Alah, tu cari lagu yang meriah lah. Apa lagu sedih-sedih? Haa. Okay, korang yang berhari raya sepatutnya dah kerja kan hari ni? Patutnya dah kerja kan? Oh, lagu dulu-dulu lagi. Apa meriah lagu dulu-dulu. Okey, macam mana pun korang beraya, tolonglah janganlah langgar SOP . Jangan suka-suka hati aja. Pak ni puasa tak hari ni? Alhamdulillah, insya-Allah Pak ni puasa. Tunggu nak buka jadi Pak ni borak dengan korang kan. Okey, Pak ni sebenarnya ada misi Pak ni nak bagi duit raya, tapi tengok macam orang tak nak duit raya, tak nak sudah, tak payah bagi. Ha. Okey, inilah cerita Pak Nil, ada benda nak cerita ni, cerita pasal korang berhari raya. Berhari raya ni Pak Nil terfikirlah kan. Ha, ada ibu bapa yang keadaan kesihatan dia tak bagus, ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi . Ada yang jantung, ada yang kanser. Jadi Pak Nil nak ingatkan korang . Janganlah korang pun lupa pasal kesihatan korang juga. Sebab kadang-kadang kalau keturunan, ini Pak ni belajar pada orang sebenarnya. Kalau keturunan korang dah ada dah, memang 50% ada kat korang dah. Penyakit kencing manis umpamanya. Jadi bila korang nak melambatkan atau menghentikan terus proses penyakit ini, kena mula daripada muda, jangan tunggu dah tua. Kan? Macam Pak ni 58 tahun. Jadi Pak Nil nak share dengan korang pasal ialah kalau korang semua sibuk makan, sibuk menjamu selera dan lupa kan, lupa pasal nak menjaga kesihatan ini. Minyak tak jaga, garam tak jaga, gula tak jaga. Lepas tu dah kembali dah Syawal, hisap rokok. Lepas itu siapa yang dah kerja, stres pula. Lepas itu makan gula tak ingat kan. Dulu kita puasa kita makan sekali sehari. Kali ini wah, mentang-mentang hari raya, hebat. Okey, kejap lagi Pak Nil akan umumkan cara korang nak menang duit raya. Kuat ke muzik? Allah, muzik kuat pula.
Okey, sekejap lagi Pak Nen nak umumkan macam mana korang nak apa menang duit raya. Tapi sebelum tu Pak Nen nak tanya, ini kesian pula ni, dia kata ayahnya prostate. Arwah bapak saya prostate cancer. Allah, ya, takziah daripada Pak Nen. Inilah, Pak Nen pun terfikir, takkanlah kita dah sakit baru kita nak jaga kesihatan kita kan. So, baru ni semua tahu kan Pak Nil ada apa ni berkenalan dengan satu suplemen namanya Phytex daripada SKV. Okey, Phytex daripada SKV ni Pak Nil dengar banyak, sebenarnya banyak kali Pak Nil dengar cerita pasal Phytex SKV ni. Dia bukan ubat ya, dia adalah suplemen. Suplemen yang kita makan dua kali sehari katanya, pagi ke malam ke macam itulah. Siapa yang sakit darah tinggi dia dapat menurunkan darah tinggi dia. Belilah untuk mak korang. Siapa yang ada kencing manis, dia boleh turunkan kadar gula. Ada yang nak potong kaki, Pak ni interview baru ni kan. Siapa yang nak kena potong kaki tu, makcik tu, dia sampai apa, sampai baikkan balik kaki dia, dah nak luruh dah daging. Dia baikkan pula lagi kakinya. Jadi Pak Nil terfikir apa kebaikan yang Pak Nil boleh buat dengan Phytex ini. So Pak Nil, yelah umur dah 58 tapi alhamdulillah Pak Nil tak ada penyakit lagi. Tak nak lah, na'uzubillah kan. Jadi Pak Nil kata boleh tak? Kalau orang yang macam Pak Nil ni yang sihat, insyaAllah makan ni. So dia kata kita tak tahu, betul tak? Kita tak tahu dalam badan kita ada apa, penyakit apa. Sebab apa? Sebab kita tak pergi check doktor. Lepas tu kita yakin tak ada simptom kan, kita ingatkan kita okey. Takut juga Pak Nil kan. Jadi dia kata makan je Pak Nil. Kalau makan Phytex ini, dia akan baik pulihkan kita punya radang yang kronik dalam badan kita. Pak Nil kata radang kronik pula. Apa pula radang kronik dalam badan? Kita tak tahu tau. Dia ada, dia buat Phytex sini. Dia kata kalau awak ada kemungkinan untuk dapatkan apa ni, kencing manis, dia akan baiki, dia akan potong supaya korang tak dapat. Kalau dah dapat, dikurangkan. Dan kalau korang ada darah tinggi, ada kemungkinan korang stres kerja, dia akan potong supaya korang akan turunkan, dia akan turunkan darahnya. Okey, Pak Nil pun nak lah tahu kan pasal benda ni. Jom Pak Nil tanya. Pak Nil saya keluar kejap. Dah lah tu kalau Pak Nil bercakap pasal kesihatan semua nak keluar. Kalau nak duit semua masuk. Pandai korang ni kan. Ginilah. Pak Nil bukan apa. Nak kongsi benda ni. Bukan sebab Pak Nil nak apa promote barang ni tidak. Tapi sebenarnya benda ni Pak Nil tanya ramai orang. Pak Nil tanya dengan doktor tu sendiri. Okay. So kalau korang nak dengar cerita Pak Nil share lah. Untuk mak bapak korang, untuk mak ayah korang, untuk adik-adik korang yang ada penyakit. Pak Nil tahu rakyat Malaysia ni ramai berpenyakit kencing manis. Okay. Jadi ambil peluang untuk dengar cerita Pak Nil ni. Dengar cerita perkongsian orang ramai mengenai apa ni, Phytex ini. Sebab Pak Nil tanya, bukannya Pak Nil dengar lepas tu tak percaya atau dengar terus minum, tak ada. Pak Nil tanya. Okey. Korang percaya tak? Korang kata korang kurus, korang pun boleh kena darah tinggi. Korang percaya tak? Korang kata korang muda, korang pun boleh kena darah tinggi. Ni Pak Nil nak bagi tahu. Sebab kau tengok abang ni, dia kurus dan dia juga muda. Tapi darah tinggi sebab apa? Sebab stres kerja katanya. Jom. Kenapa tak boleh ni? Tak boleh on pula. Sekejap. Pak Nil cuba. Alah, masalah lah you all. Dia tak boleh nak play. Kenapa tak boleh play? Ni boleh. Ni tak boleh. Okay. Kalau tak boleh, kita main makcik ni dulu. Makcik ni, kaki dia nak kena potong. Makcik ni kaki nak potong, kena potong. Korang ada tak ibu ayah yang kaki nak kena potong sebab kencing manis, jari, kaki. Dia kalau kencing manis kan, dia daripada, awak ada darah tinggi Isha. Allah Isha, Isha buat apa Isha kalau darah tinggi tu? Darah tinggi ni kadang-kadang kita punya pemakanan kan, kadang-kadang stres kerja. Pak ni ada stres kerja juga tu yang Pak ni takut tu. Okay, yang ini makcik ni korang tengok ya. Dia mungkin juga ibu anda. Kalau anda bayangkan ibu anda mempunyai kencing manis. Ayah anda juga mempunyai kencing manis. Dia apa ni share yang ni jap. Dia saya
teruk tu macam mana, Puan? Hiburkanlah hati ibu yang sedih tu. Ha, gitulah Pak ni kalau jumpa dengan orang tua-tua. Pak ni suka gurau-gurau. Ha, gitu. Okey, ini pasal kita bercakap balik. Kita cakap pasal kencing manis, pasal darah tinggi ni. Yalah, korang muda korang tak nak fikir pasal benda tu kan. Okey, kalau tak nak fikir pasal diri kau, kau fikir pasal mak ayah lah dulu ya. Ha, kau tengok betapa hebatnya perkongsian makcik tadi tu. Mungkin dapat menyelamatkan ibu dan ayah awak. Kadang-kadang kita takut beli ubat salah. Kita beli ubat apa tau? Beli ubat daripada orang yang bukan doktor. Boleh tak korang namakan? Sesiapa yang menjual suplemen kesihatan tetapi bukan doktor yang ada dekat negara kita ini. Cuba. Cuba namakan. Cepat. Tapi Pak ni bukan cakap ya. Pak ni tak cakap ya. Kalau korang sebut korang punya pasal. Tetapi yang Fitech Pak ni cakap ini, yang menjualnya adalah doktor. Doktor dia dah buat kajian, dia dah buat percubaan. Dan percubaan dia tu pula mempunyai asas-asas ilmu yang dia kaji, tahu tak? Bukannya sembarangan asal benda nak boleh baik cepat. Dia tidak baik cepat. Dia tak janji pun boleh baik cepat. Tetapi dia kata kena istiqomah. Kena
makan benda ini berterusan. Sebab kalau yang cepat itu mungkin ada steroid. Itu takutnya. Ha, okey. Pak ni nak kongsi ni perbualan Pak ni dengan founder kepada Vitex ini. Pak ni telefon untuk pengetahuan Pak ni sendiri. Alang-alang Pak ni dah telefon, Pak ni dah bercakap untuk pengetahuan Pak ni. Pak ni rakamkanlah, Pak ni kongsilah dengan anda semua kan. Betul ke? Macam tak logik kan? Betul ke Vitex ini boleh orang dah nak kena potong kaki tiba-tiba tak jadi potong kaki, diselamatkan. Ha, ada orang yang darah tinggi tiba-tiba dah normal. Ha, kemudian ada banyak lagi tau cerita lain. Jadi Pak Nil tak, macam tak percaya. Pak Nil tanyalah sendiri kan dengan doktor itu. Ha, sebab doktor ni, Pak Nil terus terang aje lah. Mereka ada pancing Pak Nil untuk jadikan wajah kepada Vitex ini. Hey! Pak Nil bagi tahu terus terang dengan korang semua. Pak Nil kalau nak review atau apa nak jadi wajah, Pak Nil kena tahu khusus-khusus sebelum Pak Nil letakkan kepercayaan. Sebab orang akan terpengaruh dengan Pak Nil, betul tak? Untuk beli. Jadi kalau Pak Nil sendiri tak yakin dengan barang ini, Pak Nil menipu. Pak Nil tak nak jawab dekat sana nanti. Jadi Pak Nil buat usaha Pak Nil, Pak Nil tanya dulu. Mana produk dia? Tunggu sekejap lagi Pak Nil bagi tahu. Tapi Pak Nil nak bagi duit raya. Ha, kejap lagi. Semua orang sebab Pak Nil tahu kalau Pak Nil buka je ni, ramai tanya Pak Nil nak duit raya, Pak Nil duit raya. Nanti Pak Nil bagi tahu macam mana duit raya. Tapi korang dengar ni dulu ya. Dengar ni dulu. Okay, sorry doktor. Di sebenarnya tentang apa ya? Tawaran yang doktor bagikan pada saya tu, saya ucap terima kasih sangat-sangat. Dan pada waktu yang sama, saya menanya testimonial. Ramai juga yang bagi komen bila saya letak dekat Instagram. Okey, begini Pak Nil. Saya sebenarnya lulus ke doktoran di Bayer Universiti Brussels. So, di sana sebenarnya kursus dia bukan macam di Malaysia. Sebab di tahun yang kedua dan tahun ketiga, dan yang tahun terakhirnya lah utamanya, tahun terakhir tu kita dah kita panggil pre-specialized. So maksudnya mereka melahirkan doktor-doktor yang terus pergi kepada jurusan pakar. Dia tak ada lagi doktor-doktor biasa-biasa yang orang kata houseman apa benda, semua tak ada. Semua tu kita dah alami ketika belajar. So di waktu begitu, di saat itu memang saya pre-specialized dalam bidang nutritionist dan saya fokus juga kepada anti-aging. So di situ juga saya berkenalan dengan ramai maker-maker yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini, dan sekarang pun saya mempunyai kenalan international yang mana memberi input ataupun memberi kita bertukar-tukar pandangan tentang apa yang terbaik dari sudut nutrition. Sebab daripada yang saya belajar dulu, saya sangat-sangat kata nutrition adalah penting sangat-sangat untuk manusia. Kan, you are what you eat, something like that, yes, kan? Yes, biasa dengar kan? Cuma masalahnya, apa yang kita makan kat luar sana tu tak lagi seperti mana makanan yang sepatutnya kita makan. Makanan di luar tu dah banyak processed food, junk food, and you don't really get benda-benda nutrition daripada situ. Sebab tu saya fikirkan, so bila kita lihat balik kepada penyakit, memang saya tahu kita pun pernah berbincang, Pak Nil pun rasa macam tak nampak sakit, tapi kenapa aku perlu makan tak sakit kan? Sebab sebenarnya saya boleh katakan 90% daripada manusia kita ni memang nampak sihat, tapi tak semestinya dalaman dia tu sihat. Ini yang kita kena hati-hati. Sebab tu kadang-kadang badan kita hanya akan bagi tanda ataupun simptom apabila dia dah sampai advance. Macam contohnya macam kencing manis lah yang saya fokus kan. Antara tanda gejala dia lah, dia akan rasa makan sikit gemuk. Kemudian macam saya je. Sudah. lepas makan mengantuk. Dan nak kurus susah. Dan perutnya mungkin mula boroi. Yang ini doktor bukan cakap pasal umur ni, general ya? Yes, this is general. So, bila ada tanda-tanda macam ni, kita dah tahu dalam badan dia tu sedang berlaku perubahan-perubahan tertentu, yang mana kalau dia tak ambil tahu, ini akan menjadikan dia satu lagi calon untuk pesakit diabetes di Malaysia. Dan kita tahu pesakit diabetes ni ramai. Dan saya dah temu jadah, dah
kita tahu kencing mani itu apa, dia tahu kencing mani ini gula tinggi dan dia tahu kencing mani ini boleh potong kaki. Dua tu je yang selalunya dia tahu. Dia tak tahu sebenarnya banyak perkara-perkara lagi. Banyak perkara lagi, contohnya gaya hidup kita, apabila kita adjust, apabila kita amalkan nutrisi-nutrisi yang mempunyai kesan anti radang, yang mempunyai kesan boleh dia menurunkan insulin resistance ataupun menyebabkan insulin badan kita ini semakin peka. Ha, ini sebenarnya boleh mengundurkan semula penyakit mereka. Sebab tu saya rasa saya terpanggil untuk betul-betul berjuang dalam bidang ini supaya saya dapat menyampaikan ilmu yang tepat dan betul kepada mereka supaya mereka boleh faham. Cuma kadang-kadang mereka faham tapi mereka kata, yalah, nak makan anti radang tu apa benda lah pula doktor. Saya boleh kata nak kena makan buah ni, makan tanaman ini, makan sayuran ini, ini. Mana nak cari doktor? Lepas tu banyak pula nak kena makan. Banyak pula nak kena makan. Lepas tu nak pula, apa nama, kadang-kadang bahan-bahan yang kita namakan itu dia tak dapat secara semula jadi sebagai makanan. Apa yang saya masukkan? Contohlah kita tahu zat nutrisi antioksidan yang paling tinggi pada buah manggis, kan? Namanya zeytun. Ini hanya terdapat pada kulit buah manggis. Siapa yang makan kulit buah manggis? Ini pertanyaan saya, kan? So, sebab tu Allah dia dah turunkan penawarnya kepada kita sebelum dia cipta penyakit. Cuma bagi saya lah, Kita kena cari. Kita dah dibekalkan 1.4 kilogram otak dalam kepala ni, kan. Dia suruh kita guna. Sebab tu, lagi satu contoh anggur. Anggur. Antara bahan sejenis antioksidan lah yang sangat-sangat kuat dalam anggur, yang punya resveratrol. Dan dia ada pada biji anggur. Siapa nak makan biji? Itulah, kita makan anggur dapat biji, kita tui macam tu kan. Ataupun pergi, yang bestnya pergi dekat supermarket cari seedless grape, kan. Langsunglah tak ada. Ada juga benda yang memang kita tak makan langsung. Saya bagi contoh pycnogenol. Apa tu? Pycnogenol ni adalah jenis bahan yang memang sangat power, Fadil. Tapi dia cuma ada pada kulit pokok pine. Siapa yang nak buka pokok pine tu? Tu dia. Betul tak pada cakap? Memanglah kalau kita fikir kita boleh kata oren, vitamin C. Kita makan oren je lah terus, kan. Buat apa kita nak makan vitamin C pula? Tetapi macam buah apa tadi? Ada dua buah yang dikatakan. Itulah soalan Pak Nil. Pak Nil nak bagi duit raya. Jap. Pak Nil akan buka komen. Siapa yang komen pertama yang betul, Pak Nil akan bagi RM50 duit raya. Banyak lagi Pak Nil bagi ni. Pak Nil bagi RM50 duit raya. Okey. Soalan Pak Nil namakan dua buah yang disebut oleh doktor tadi. Pak Nil buka komen sekarang. Gitu. Nampak je Pak Nil screenshot. Nanti Pak Nil contact kemudian. Okey. Apakah dua buah yang dinyatakan oleh doktor itu tadi? Cepat. Dua buah ini kalau makan, memanglah punya khasiat. Anggur, kata ni, saya nak dua lah. Kan sebut buah sekali, kan. Buah anggur dan buah manggis. Yeay! Kita dah ada dah. Raja Shakira. Korang nak cuba banyak kali pun boleh. Dah RM50 terkumpul untuk awak. Saya nak. Lupakanlah. Zali, dah ada dah pemenang Zali. Lambat. Itulah Pak Nil kata. Okey. Jadi, kalau kita nak makan buah manggis, hasilnya pada kulit. Siapa yang makan kulit? Betul juga kata doktor tu, kan? Siapa yang makan kulit? Jadi, dia ambil kulit tu, dia proses untuk dijadikan minuman Phytex ini. Benda ini sebenarnya baik untuk menurunkan keradangan dalam badan kita. Keradangan kronik. Pak Nil cakap-cakap ni, korang calin lah, catik lah, kan? Kemudian, kulit kayu pokok pine. Siapa makan kulit kayu pokok pine?
Ah, logiknya, siapa makan kulit kayu pokok pain? Memang taklah ada orang nak kokak kan. Nampak pain, pokok pain tu, seleranya nak kokak untuk apa? Untuk kebaikan kencing manis dan penyakit lain. Taklah, maknanya dia ambil lah daripada situ khasiatnya dan diproses untuk dijadikan minuman Phytex ini. Ha, korang tak tahu Phytex macam mana bentuk dia? Sekejap, partner cari. Sekejap, ya, Phytex. Ha, ini dia. Eh, kenapa tak boleh Partner heran. Ha, ini dia. Ha, inilah Phytex. Okay. So, kalau korang tak tahu, Partner letak kat situ. Inilah dia Phytex. Jadi, benda ini, Partner tak cuba lagi. Partner baru tanya sini kan. Cakap apa tu? Ha, cakap pasal kesihatan. Korang asyik beraya kan? Tak ingat dunia makan kan? Jadi, siapa yang baru masuk ni? Korang letak nombor. Syed, letak nombor akaun Maybank. Buat benda. Tak ada gunanya. Partner bukan bagi duit raya macam tu je. Partner sebenarnya, kalau ni partner buka live, adalah hikmah dia. Untuk kebaikan korang juga. Tak nak partner tabur-tabur duit macam tu. Partner bagi video, korang tonton video tu, nanti partner tanya soalan. Dia tanya soalan, korang jawablah. Korang boleh kumpul. Kalau setiap kali korang adalah orang yang komen pertama lepas video itu, partner akan screenshot, lepas tu partner akan hubungi, partner akan bank in RM50 duit raya. Tanyalah orang yang masuk pertandingan partner sebelum ni, siapa yang tak dapat? Partner dah hantar dah RM50 duit raya. Nampak tak? Kita sambil-sambil kita bagi duit raya, kita bagikan ilmu sikit, barulah masuk ke dalam ni. Ha, okey, ini ada cerita pasal abang ni. Tadi partner cakap pasal abang ni, badan dia kurus, badan dia kurus, tetapi dia ada penyakit darah tinggi. Korang jangan fikir korang kurus, korang tak dapat darah tinggi. Korang jangan fikir korang muda, korang tak akan dapat darah tinggi. Bahaya sayang. Ha, partner yang cakap untuk diri partner jugalah. Partner pesan pada diri partner juga kan. Jadi, partner tanya doktor yang mencipta Phytex ini, sebab dia doktor ya, dia bukan beautician ke ya, dia bukan founder yang tak ada ilmu pasal apa ni, pasal kesihatan dia tidak ya, dia adalah doktor. Jadi partner tanyalah pasal dengan doktor ni pasal Phytex ini, sebab dia nak merisik partner. Partner kata boleh, tapi biar aku cari dan juga tengok kebaikannya supaya partner boleh kongsi. Partner tak sign lagi. Nah, partner pun tak cuba lagi. Tetapi jom kita ambilkan benda ni sebagai kita punya pengajaran. Biar partner belajar, korang belajar sekali dan kita boleh kongsi hasiat dia. Okay, korang tonton video ni. Partner matikan komen dia sekarang. Tereng. Lepas sahaja komen sini dibuka nanti, partner akan tanyakan soalan, lepas tu partner buka komen. Siapa yang jawab pertama soalannya, partner akan bagi duit raya RM50. Partner akan bank in terus. Okay? Alright, kita dengarlah cerita abang ni dulu. Awal tahun 2020 tu, bulan 1 bulan 2 tu saya dah sering macam dah. So, bulan 2 saya pergi jumpa retailer. Pergi jumpa doktor, check up apa semua. So, kena makan. Doktor suruh makan ubat darah tinggi. So, saya bulan 2 tu saya makan ubat darah tinggi lah. Satu hari satu. Sebelum tu, awak makan ubat doktor, turun lah. Saya makan ubat doktor, masih lagi 1-3 tau. Tapi, dengan makan ubat. Oh, dengan makan ubat. Kalau tak makan ubat, dia naik balik. Naik balik 1-5. Lepas tu, saya cuba Phytex ni. Phytex ni, akak saya yang kenalkan sebab dia makan. Sebab dia ni, dia kecil manis. Saya cubalah makan, bulan 3 tu beli, pagi, malam makan. Lepas tu saya tak makan ubat, ubat darah tinggi. Saya punya darah tu 2-1 ke bawah tau. So normal tu balik. Sebab dari lama dah sebulan tu kan, cek balik hari-hari darah saya 1-2, 70 gitu lah. So macam kira ada perubahan sikit lah daripada darah saya. So saya sampai sekarang saya tak makan ubat lagi dah, darah tinggi. Wah, hebat abang. Abang hebat abang. Ha, sampai sekarang tak makan ubat darah tinggi. Okay, korang nak duit raya tak? Ha, partner nak buka sekarang ini. Bila komen buka, korang tolonglah jawab. Dia dah makan Phytex. Lepas tu dia tak ada makan ubat lagi dah, darah tinggi. Tapi ni bahaya jugalah, lain kali tanya doktor sendiri. Ha, biar doktor check di badan awak tu, tengok darah tinggi ni dah kurang lah. Ha, dia kata kan. Jadi apa kata, dikurangkan ubat, jangan pandai-pandai sendiri tau. Ha, tapi kadang kita gembira lah, dia stress.
stress dia kerja apa dia stress tu. Sampai apa ya, tidur tak cukup. Kadang-kadang itu ada lifestyle kita punya apa tu cara kita bawa diri kita. Okey, soalan Pak Nik ialah siapakah yang memperkenalkan? Siapa yang bagi dekat dia Vitex? Ha, okey. Pak Nik buka sekarang. Siapa yang perkenalkan Vitex pada abang tadi tu? Tadi dia cerita tadi. Alah, soalan Pak Nik bukan susah. Cepat, pada dapat je jawapan. Yes, pada dapat lagi seorang. Nur Amira. Jawapan yang pertama. Terus dia jawab. Ui, cepat betul korang menaip ya. Okay, dah. Lagi RM50. Pak ni ambil gambar. Yang ini yang pertama tadi. Eh, siapa ni pemenang dia pertama tadi? Pak ni tunjuk. Alamak, sekejap ya. Pak ni matikan jap. Salina Abdul Karim tadi. Nampak tak? Nampak? Lepas itu sekarang Pak ni buka balik. Okey, dah dua orang dah ni. Dah dua orang dah. Okey, senang je cerita dia. Sambil-sambil kita bagi ilmu ni, kita bagi duit raya. Ingat duit raya senang je datang rumah bagi, tak ada. Kali ni kita tak boleh bersentuh. Ingat ya. Duit raya kau dapat pun kadang-kadang penuh dengan kuman COVID. Jadi tolong rendam duit raya tu dulu. Sekarang kita main transfer je. Pak ni nak transfer. Okay, duit raya RM50 pada pemenang kita tadi. Okay, ada lagi. Banyak duit raya Pak ni bagi. Ha, gitulah. Okay, dalam pada tu, korang tonton video seterusnya ini. Video ini, Pak ni borak dengan doktor itu, Pak ni cakap kan. Dan Pak ni tanya macam-macam soalan untuk kebaikan korang, untuk korang dapat pemahaman, untuk korang bagi tahu dengan ibu korang, belikanlah hadiah untuk ibu korang kan. Semua tanya harganya berapa, nanti Pak ni bagi tahu. Ada ejen juga Pak ni nampak kat sini. Okay. So, harga kalau RM200, berapalah sangat kan untuk ibu banding dengan bil kesihatan, bil hospital yang korang kena tanggung. Lepas tu kalau korang beli combo, oi, lagi murah sebenarnya. Okey, nanti tolong beri alamat untuk order. Tak apa, tak apa. Nanti korang cari. Dekat sini ada agaknya Pak Ni ingat dia punya apa ni. Dia punya agent. Okey, ni lagi. Soalan akan Pak Ni keluarkan lepas anda menonton video ini juga. Alah, senang je Pak Ni takkan tanya soalan. Apakah campuran tak ada? Paling-paling Pak Ni tanya. Berapa kali dia garuk kepala dia? Okey? Jangan takut. Nombor akaun. Pak ni tak layan nombor-nombor akaun sekarang ini. Sekarang ini Pak ni kata nak bagi duit raya, tapi Pak ni bagi ilmu dan korang tengok dulu. Okey, tonton ni dulu. Jadi, kalau ikutkan sebenarnya, bukanlah kata orang yang tak berpelajaran, tak tahu benda ni. Ha, orang belajar tinggi pun, sayalah contohnya. Saya tak tahu siapa saya berborak dengan doktor ni. Ramai daripada kita sebenarnya, dia cuba mencari sejenis magic potion. Boleh baca mentera lagi kan? Ah, tak ada. Tak boleh. Kita faham perubahan dalam badan kita ini sebenarnya disebabkan oleh penjagaan gaya hidup yang tidak betul dan tidak sihat. Okay, right. So, satu pertanyaan saya. Boleh tak ubat ataupun suplemen mengubah gaya hidup? Tak boleh kan? Tak boleh. So, sebenarnya kita kena back to basic lah. Kita kena fahami apa yang kita berhadapan, apa yang kita alami, apa yang perlu kita ubah. Dan apa yang penting sangat-sangat ialah sekurang-kurangnya kita harus ubah gaya hidup ke arah yang lebih positif. Di samping itu, dibantu oleh saya bagi contoh jus Vitex ini untuk memerangi dan memberi orang kata adjuvant support supaya badan kita lebih mudah memenangi orang kata pertarungan dalam badan melawan keradangan kronik yang menjadi punca kepada lebih daripada 200 penyakit yang kata tak berjangkit. So banyak sebenarnya yang kita boleh atasi kalau kita sedar. Bapak dia, sebelum ni saya pernah buat clinical evaluation tentang pesakit-pesakit diabetes yang mana saya bagi dia Vitex, saya nampak apa yang berlaku. Sebagai seorang doktor, jiwa saya memang seorang doktor lah. Takkanlah seorang doktor akan bagi jus yang memudaratkan orang. So bagi saya, selagi dia tak boleh ubah punca tu, bagilah insulin ke, bagilah ubat kecil manis ke, bagilah ubat suplemen setara mana pun, agak sukar. Sebab tu bagi saya, terbaik kalau nak dapatkan khasiat dalam mengamalkan jus Vitex ni, perlu gabungkan supaya
mereka dapat ilmu yang betul dan benar bagaimana nak menjaga kesihatan mereka, bagaimana nak ubah gaya hidup mereka kepada yang lebih positif, digabungkan dengan pengambilan pantang, insyaAllah saya yakin ini sangat-sangat besar. Dalam 3 bulan, dengan pengambilan just fine thanks dan juga saya ubah sikit gaya hidup mereka, saya nasihatkan kepada gaya hidup yang lebih positif, kita nampak dia punya GFR meningkat kepada tahap yang lebih baik. Ada orang dia kata dia dah tak makan ubat doktor dah. Dia bila dah jumpa Vitex, ada makan Vitex saja dia kata. Betul, sebab kadang-kadang kita tahu juga ubat seperti apa-apa sajalah dalam dunia ini, kadang-kadang kita bimbangkan ada kesan sampingan. So, setiap orang tak selesa. Bagi mereka contohnya yang ada masalah darah tinggi, yang ada masalah kencing manis, apabila mereka menggunakan jus Vitex, saya suka ataupun saya selalu nasihatkan selepas 2 minggu periksa balik tahap gula, tahap tekanan darah. Okey, periksa dengan doktor yang dia check. So kalau doktor tu kata darah dah turun, so kandungan gula pun dah turun, kan? Saya nak guna kurangkan dos ubat. So doktor tu jangan akan mengurangkan dos ubat bagi pesakit tu. Jangan pesakit tu tiba-tiba pandai-pandai makan jus ni, dia kata ini ubat hospital bagi, tak payah, bye-bye. Tak boleh. Vitex ni sebenarnya disasarkan kepada pesakit apa sebenarnya, doktor? Itulah. Well, bagi saya, apabila saya buat sesuatu, saya ada sebab dan saya cuba cari apa yang menyebabkan penyakit-penyakit berangkai ni. Kita nak tahu dia punya asas, punca, pokok dia, namanya ialah keradangan kronik. So sekarang kita nak cari apa bahan semula jadi yang kita boleh amalkan untuk serang pokok tu. Dari situ barulah saya cari kombinasi bahan-bahan alami ni supaya dia memberi kesan yang lebih amplified, yang lebih orang kata sinergi lah, dia amplified working kan. Dan kalau kita boleh atasi keradangan kronik, insyaAllah masalah kolesterol boleh turun, masalah tekanan darah insyaAllah terkawal, masalah gula lebih mudah terkawal, dan apabila kita mengasihkan keradangan kronik, sudah tentu kita boleh cegah penyakit jantung, kita boleh cegah penyakit stroke, kita boleh cegah penyakit-penyakit yang berkait rapat dengan radikal bebas seperti kanser dan banyak lagi penyakit. Sebab tu saya katakan keradangan kronik ini berkait rapat dengan lebih 200 jenis penyakit yang ada dalam. Ada juga faktor yang kita tak boleh tolong pada contohnya seperti faktor genetik. Ada juga kita tak faham kalau mak dan ayah kita ada masalah kencing manis, 50% dah kita punya risiko dapat kencing manis. Itu kita tak boleh bantu. Tapi yang 50% lagi tu sebenarnya kita boleh tolong. Ha. Suka pula pandai main game ni daripada tak pandai korang jadi pandai. Ha, sebab apa? Sebab terpaksa lah menonton, sebab pandai nak bagi duit raya. Pandai bagi duit raya pun bukan pandai bagi. Macam tu aja. Pandai tentulah nak bagi duit raya cara setelah korang menonton video tu. Kau dapat tak ilmu apa doktor tu cakap? Doktor tu kata, ya, kalau korang ibu ayah ada kencing manis, ya, 50% kemungkinan risiko kencing manis korang boleh dapat. Kalau tak ada, kemungkinan daripada pemakanan. Itulah bendanya yang dikatakan oleh doktor itu. Bila kita gunakan Vitex, korang tahu tak Vitex tu apa? Mepak ni tunjuk gambar. Ni dia Vitex tu. Okay, kalau korang nak tahu, dengan menggunakan Vitex ini, sekurang-kurangnya dia dapat membaiki apa benda, pokok penyakit, punca penyakit di dalam badan. Dia serang, dia kasi turun atau terus matikan punca penyakit itu. Okay, Pak Ni nak tanya soalan. Tadi dia kata antara kegunaan Vitex ini adalah untuk menurunkan kadar kolesterol, kan? Soalan dia Pak Ni akan bagi RM50 lagi. Tak kira lah kalau korang menang banyak kali pun, peduli apa kan. Gigih, kena gigih. Okay, soalan dia senang aja. Dalam ejaan Inggeris, tolong ejakan perkataan kolesterol sekarang. Kolesterol dalam bahasa tulisan Inggerisnya, ejaannya, cepat. Siapa type dulu, Pak Ni akan ambil gambar.
Itu bahasa Melayu lah, Azia. Jangan suka hati. Bahasa Inggeris. Yes, Pani dah ada pemenang dah. Betul. Pemenangnya, Pani dah ada dah dekat atas ni. Siti Aisyah. Hey, perempuan aja. Nanti Pani akan hubungi awak untuk hantar duit raya. Pani kan tiap raya bagi duit raya. Jadi Pani fikir, biarlah aku bagi duit raya dengan cara gini. Lagi bagus. Okey. Untuk pengetahuan korang, apa lagi hebatnya Vitex ini bukan untuk kolesterol saja, kadang-kadang dia dapat juga digunakan untuk penyakit yang kita dia bukan penyakit jangkit lah kan, penyakit yang kita sendiri tak sangka tau tak. Tujuan utama adalah dicipta adalah untuk menyerang keradangan kronik dalam badan, sebab ni akan membawa kepada tiga penyakit utama, iaitu jantung, kolesterol teruk, kemudian darah tinggi, kolesterol, kemudian kencing manis, sweet urine. Okey. Jadi turunkan bacaan gula, betul. Jadi dia boleh mengubati secara ajaibnya. Ajaib. Dia boleh menurunkan, dia boleh mengubati benda yang tak pernah terfikir. Pak ni kongsikan makcik ni punya perbualan. Saya accident, luka jahitan, 70 jahitan. Spytek juga yang saya bagi. Lepas accident tu dah operate pengepet terbuka. Spytek juga yang saya gunakan. Boleh cantum jahit tu. Memang doktor sendiri terkejut. Doktor sendiri terkejut. Saya bawa lepas saya accident, seminggu bawa balik, perut dia terbuka, saya bagi petek. Seminggu saja untuk pergi balik hospital. Dia pun pelik. Macam mana isi tu boleh petek balik? Memang terbuka. 2 inci terbuka. Dia boleh mengeringkan luka juga. Tu luka luaran. Kalau luka dalaman pun boleh. Allahu Akbar. Lepas tu kan, dia tidak. Pak ni paling takut kan. Dia kalau dikumbah penyakit. Tu kata doktor tu, biarlah kumbah sekarang daripada dah terlambat kan. Sebab ada orang tak tahu, dia ingatkan dia sihat, kata doktor tu. Bila-bila dia tahu dia sakit, dia punya buah pinggang dah kronik teruk sakitnya. Sebelum tu, aktiviti biasa je. Jadi bila kita gunakan Vitex ini, awal-awal dia dah detect, awal-awal dia dah repair kat dalam. Lepas tu, cuma minum 2 kali sehari aja. Maknanya dia takut dah. Aku ni tak ada makan suplemen apa pun sebelum ni. Sumpah lilah ada orang kata, Pak ni nampak muda lah. Pak ni makan apa? Pak ni tak ada vitamin. Pak ni tak ada suplemen. Tapi bila dah bercerita dengan makcik ni, bercerita dengan abang tadi, bercerita dengan doktor tu, paknya tertampar jugalah kan. Kita je yang rasa kita muda, kita sihat. Tetapi dekat dalam tu tetap ya. Jantung tetap jantung 58 tahun kan. Lepas itu saluran darah tetap saluran darah 58 tahun. Jadi macam mana kita bukan doktor kan. Bila kita berkawan dengan doktor, banyak benda yang kita bercerita. Ada orang tanya ni hernia. Tu Pak ni tak tahulah hiatus hernia boleh diubatkan. Pak ni tak tahu hernia ni apa angin pasang . Pak ni tak tahulah. Kot-kot kalau nanti Pak ni jumpa doktor tu, Pak ni tanyakan. Okay. So, kita borak dengan doktor tu lagi. Siapa nak duit raya? Pak ni akan bagi soalan yang ketiga pula lepas ini. Tonton video ni dulu ya sayang. Okay, Pak ni matikan dulu komen ni. Nanti bila Pak ni buka aja, Pak ni tanya soalan, Pak ni buka. Orang pertama yang jawab, ya, akan Pak ni berikan duit raya. Yang betul lah jawapannya. Alright. So, kita borak dengan founder dia tu. 1, 2, 3. Okay, yang ini. Kadang-kadang diorang kata diorang tak ada reference mana-mana. So, reference dia hearsay, bacaan, kan. Dia kata, kemungkinan ada steroid. Doktor, dalam doktor punya formula ni. Saya terus macam takut juga sebab steroid akhirnya ke buah pinggang, kan. Betul, dia boleh menyebabkan macam-macam penyakit steroid. Memang saya tak nafikan. Sebab tu saya rasa lah saya terpanggil dalam bidang ini, sebab saya rasa suplemen kesihatan
bagi saya sepatutnya diketuai ataupun dilead oleh orang yang mahir tentang kesihatan. So kita bagi produk Vitex ini, kita ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan, daripada JAKIM dari sudut halalnya. Kemudian lab test ini saya dah sediakan. Maksudnya saya dah ada ujian yang menunjukkan bahawa Vitex ini tidak ada campuran steroid. Maksud saya campur steroid ini dah orang kata menipu pengguna. Saya bukan ada hati macam tu. Hati seorang doktor maknanya hati orang yang nak orang sembuh. Maksudnya kita ada ujian-ujian daripada makmal-makmal yang bertauliah menunjukkan kita bebas steroid, kita bebas ubat-ubat ataupun bahan pencemaran. Kemudian yang kita bimbang lain ialah proses penghasilan. Kadang-kadang proses penghasilan, walaupun benda tu bagus, tapi proses penghasilan dia dicemari dengan orang kata sisa-sisa industri, menyebabkan ini, sisa-sisa industri ini yang akan merosakkan buah pinggang ataupun hati kita. Bukan suplemen tu. InsyaAllah, bagi mereka yang mengamalkan Fintech ni, saya boleh beri jaminan dari sudut compliance test tadi bahawa ia selamat daripada pencemaran bahan-bahan sampingan yang memudaratkan. Okay. Jadi untuk Vitex ni dia tak ada kesan terus ataupun 2 minggu, 3 minggu baru nampak dia punya apa perubahan, bergantung pada seseorang atau macam mana doktor? Okey, sebenarnya kita tak boleh letak standardization untuk manusia. Sebab kita bukan mesin. Dalam manusia, dalam badan manusia kita ni berlain-lain. Semuanya memang cop jari pun lain kan. Yeah. Dalam dia memang lain lah. DNA kan. So, apa yang saya boleh katakan, tindak balas sesuatu bahan itu bergantung kepada tahap ataupun perubahan yang ditunjukkan dalam badan manusia, dan benda ini sudah tentu berlainan. Apa yang SKB cuba tawarkan ialah apabila mereka mempunyai permasalahan sedemikian, kita mempunyai orang kata barisan-barisan pekerja saya yang saya dah train secara profesional untuk menjawab soalan ini, untuk memberi sokongan dan untuk memberi nasihat mereka apa yang mereka perlu lakukan. Bagi saya itu keistimewaan bagi SKB, yang mana saya cuba untuk memberi orang kata knowledge yang ataupun ilmu yang betul bagaimana sebenarnya penyakit itu harus ditangani. Bukan kami jual macam tu saja, nak kau makan-makan tak pilih kan, bukan macam tu. Maksudnya kita jual dengan support, dengan pekerja-pekerja yang dah dilatih. Ni doktor, satu benda yang saya tak boleh hadam, ya. Mak dia makan Vitex, minum Vitex itu sebab apa ya, kencing manis. Dan yang tak boleh hadam ialah bila anak dia accident, anak dia terluka, ada 2 inci perut dia terbuka, dia bagi Vitex dan benda itu kembali melekat. Sebenarnya dalam Vitex ni, ini bukan saja dia ada anti keradangan, antioksidan yang kuat, tapi dia mempunyai sejenis bahan yang kita namakan sebagai cell growth factor, ataupun dia membantu untuk menimbulkan sel-sel baru yang sihat supaya luka mudah sembuh, kalau tulang patah pun mudah sembuh, kalau operation pun mudah bertaut, lebih kurang macam itulah. Dan kita tahu sebenarnya benda-benda ni ada wujud di luar sana, dan orang Melayu contohnya ada yang mengamalkan, contohnya pati haruan. Biasa dengar tak kan? Kalau lepas pemudahan dia makan pati haruan kan cepat lah, macam itulah. Kalau mak saya bagi ikan haruan terus. Bagi ikan haruan terus goreng. Sebenarnya banyak kes kaki-kaki yang memang sepatutnya dah dipotong yang kami berjaya selamatkan. So memang doktor takut kalau kaki menjadi hitam, kemudian kuman akan masuk dalam darah, darah ni akan menjadi septisimia, dan benda ni boleh menyebabkan shock seluruh tubuh badan dan boleh menyebabkan meninggal dunia. Tetapi sebenarnya ada tahap-tahapnya. Kalau kita boleh jaga gula dia bawah 10, kita boleh jaga dari sudut jangkitan je, kita ambil tindakan yang betul, InsyaAllah kita boleh mencuba dan berdoa banyak-banyak. Sebab bila kita buat dengan kaedah yang betul, saya yakin, dan kita nampak banyak sebenarnya kes kaki-kaki yang mungkin pandai tak, saya tak tunjuk kepada pandai lagi, kaki-kaki yang kita mampu selamatkan. Ha?
Penat pada pegang benda ni lah. Kadang-kadang diorang kata diorang tak ada sabar-sabar. So, ulang lagi pula benda yang sama. Ha, tu dia. Ha, jadi kalau doktor dah bercakap, maknanya bukan dia cakap kosong. Dia adalah seorang doktor, dia pakar nutrisi ya, pakar nutrisi juga. Ha, dan dia mengeluarkan benda ni untuk membantu rakyat Malaysia. Korang tahu kan, Malaysia ni berapa peratus berpenyakit tiga serangkai ini kan. Jadi insyaAllah bila kita gunakan Phytex ini, katanya dia akan membaiki masalah radang kronik dalam badan kita. Okey, korang nak duit raya tak? Nak duit raya siap sedia. Pak ni nak tanya soalan lagi. Ini soalan yang keberapa dah? Pak ni pun dah lupa dah. Soalan keberapa dah? Okey, Pak ni tak onkan komen ini. Sekarang Pak ni onkan komen. Bila korang nak jawab, siapa yang pertama jawab berdasarkan pada video Pak ni tadilah. Janganlah bagi nombor account. Memang taklah aku nak bank in kan. Senang-senang aja. Sekarang ini semua kena ada dengan kudrat dan juga usaha. Usaha menonton video ni. Heran betul nak bagi ilmu kepandaian ni pun kena pancing dengan wang. Takpelah. Ikhlas hari raya lah pula kan. Okey. Soalan panel. Apakah contoh ikan yang diberikan dalam perbualan tadi? Panel buka dah. Cepat. Apakah contoh ikan yang disebutkan dalam perbualan tadi? Cepat, apakah contoh iklan? Pak ni ambil gambar. Yes, kita dah ada dah. Woi, cepat betul lah korang ni. Macam tu lah Pak ni suka. Yeah, contohnya adalah ikan haruan. Haruan makan anak. Okay, halah, Hafizah lambat. Hafizah, kenapa awak lambat? Awak nak menaik ikan haruan. Haruan je, ikan je dah. Type itu dah bersaat-saat. Orang lain, haruan. Terus. Siapa tadi ? Haziq ? Yang runsir, Pak ni dah ambil foto dah. Jadi, Pak ni akan kirim duit raya. Senang aja korang nak buat duit raya dengan Pak ni ni. Tak ada rezeki lah. Line saya nak buat macam mana. Delay sangat. Woi, ramai yang duduk mendengar betul-betul ni. Daripada dengar lagu TikTok. Tuk-tuk-tak, tuk-tuk-tak, tuk-tuk-tak. Lebih baik tuk-tuk-tak dengan Pak Nini. Ha? Ada juga masuknya tak? Okay. So, cerita pasal Phytex lagi. Okay. Pak Nini belum sign lagi dengan Phytex, okay? Nanti korang dengar lah tiap kali kalau Pak Nini dah sign. InsyaAllah, amin, ya. Bukan pasal wang, yang Pak Nini nak sign dengan mereka ini. Pak Nini tak pernah sign dengan mana-mana produk kesihatan sebelum ini sebab Pak Nini takut ia akan memudaratkan Pak Nini punya pengikut-pengikut, peminat-peminat Pak Nini. Jadi, Pak Nini takut. Jadi, bila ia dapat membantu, Pak ni akan sign. Jadi Pak ni tanya dulu Phytex ini sebab dah macam-macam founder ada keluarkan kesihatan inilah, yang itulah, yang inilah kan. tersedak aku. Keluarkan dan diorang bukan doktor. Yang ini doktor. Kalau apa-apa cari doktor. Doktor boleh bagi apa saranan, cara nak betulkan pemakanan ke apa. Dia ada ubat yang dia boleh recommend sebab dia doktor, dia pengetahuan dia banyak. Jadi Pak Ni kata boleh kot Tuhan arahkan aku kepada produk Phytex ini. Istiharah juga dek. Biar Tuhan tunjukkan. Sebab kalau Pak Ni sign dengan Phytex ini bukan saja untuk sebulan, dua bulan. Pak ni kalau boleh nak sepanjang lama selama-lamanya. Dan Pak ni kena tunjukkan Pak ni sendiri gunakan. Kan? Jadi Pak ni istiharah lah. Tengoklah apa jawapan Tuhan. Jadi jawapan Tuhan dia tak bagi gedebak macam tu. Tuhan punya jawapan, yalah, kita buat macam ni. Bila kita tengok macam ni, terbuka lagi minda. Bila Pak ni borak dengan doktor ni, terbuka lagi minda. Kan? Bila terbuka minda itu, di situlah adanya laluan. Nampak? Yang ini Pak ni dah tazkirah. Okay, jom. Pak ni nak bagi, ini ada lagi satu video ni korang tonton. Lepas tu Pak ni nak tanya soalan duit raya Pak ni. RM50 Pak ni akan bank in ke bank korang.
Okay, nanti Pak Nil akan DM. So, ala duit raya untuk anak-anak Pak Nil ni. Pak Nil bukan tanya pun soalan yang macam namakan jenis-jenis bahan-bahan yang gunakan dalam Fitek. Siapa nak jawab macam tu, nak kena tengok ni cak syarik botol semua. Tak payah, itu nanti bila dapat tu korang tengok lah. Apa isi kandungan dia, buat ada lima manggis lah, apa semua dekat dalam tu. Okay, rasa dia. Pak Nil akan tanya, cuba ejakan. Macam itulah soalan senang-senang je. Okay? So, tonton yang ini. Ayuh, penat Pak Nil sebab sekarang ni dekat window tu Pak Nil terpaksa pegang pula siapa nak duit raya ni. Pak Nil pegang sendiri tu tak penat tau tak? Siapa nak duit raya ni? Okay, jom tonton video ni ya. Saya tak cuba lagi ni. Saya nak cuba. Sedap ke pahit? So, antara perkara, tak kira macam mana you buat satu produk tu best, tapi kalau rasa dia pahit, maung makan, memang orang kata nak terkeluar balik, dia boleh lah setakat 2-3 hari makan lepas habis. So penting, sebab tu saya ambil pengalaman tersebut yang mana saya formulasikan semua produk DSKB ni mempunyai rasa yang orang kata menawan kalbu. Itu dia. Lepas tu dia ada tak immediate effect macam pening ke, goyang ke? Setengah-setengah. Ini saya pernah dengar, bukan immediate effect. Maksudnya bila dia mempunyai keradangan kronik yang serius, kadang-kadang dia boleh rasa macam macam ada benda-benda bergerak dekat saluran darah dia. So ini sebenarnya tanda positif yang mana menunjukkan bahawa bahan anti keradangan ini sedang bertindak balas, sedang bertindak balas untuk mengatasi keradangan yang sedang kronik, yang sedang berlaku secara berpanjangan ni. Yang kalau tak ni ambil tindakan, memang akan merosakkan seluruh tubuh badan. Kalau orang yang 20 tahun manil, dalam badan mereka dah mengeluarkan antioksidan yang cukup mantap. Tapi bila sampai 50 tahun, keupayaan mengeluarkan antioksidan tu dah jatuh 70%. So, itu yang menjadi masalah. Okay, doktor, saya perlu kasih sedikit masa. Saya nak cuba minum Vitex ni. Saya doakan supaya Pak Nil akan dapat hasilnya yang orang kata dapat membantu apa saja permasalahan dalaman yang mungkin dia tak keluar lagi. Yelah, kadang-kadang kita punya lifestyle, kita punya kerja. Harap-harap tak keluar terus. Pak Nil ucap terima kasih pada doktor dan isteri kerana percaya pada Pak Nil. Sabar menanti pula tu. InsyaAllah ya, kita dapat kerjasama dan kita dapat share dengan orang ramai. InsyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga kita bertemu kau ya. Ya, insyaAllah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Okay, sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu dia. Ha, siap sedia ya. Pak Nil nak tanya soalan. Soalan senang-senang je lah. Okay. Pasal Vitex, pasal video yang korang tonton tadi. Soalan Pak Nil ialah, patut tak? Pak Nil sign dengan Vitex ni? Tolong jawab sekarang. Nah, siapa jawab dulu dia yang menang duit raya. Patut tak Pak Nil sign dengan Vitex? Senang je korang nak buat duit raya dengan Pak Nil kan? Yeay! Pak Nil dah dapat dah. Projek sapu rata. Korang ni lambat lah. Senang-senang je. Mama kata patut kan? Kalau korang kata tak patut, tapi korang yang jawab pertama pun Pak Nil akan bagi juga duit raya. Aduh, yang ini subhanallah Fiza. Awak ni kenapa Fiza? Patut sebab memberi sebab untuk kesihatan. Ya Allah, macam mana nak menang?
Macam mana nak menang ni? Aduh, wajib sains. Terima kasih lah. Terima kasih. Pak Nim fikirkan dulu. Pak Nim, harap perbualan Pak Nim dengan doktor itu dapat membantu Pak Nim membuat keputusan. Ya, kalau Pak Nim ada rezeki, kan Pak Nim kongsi dengan korang juga. Betul tak? Bukannya Pak Nim ambil duit tu nak bawa ke kubur. Tidak. Ha, Pak Nim kan kongsi dengan anda juga. Jadi dalam bentuk macam mana pun Pak Nim kongsi. Pak Nim pergi rumah kebajikan ke? Pak Nim bantu anak-anak ke? Pak Nim bagi duit raya ke? Pak Nim buat sumbangan Milo ke? Pak Nim buat apa pun sebenarnya. Duit daripada dulu yang Pak Nim dapat hasil daripada sokongan korang tu, Pak Nim tak makan sendiri. Okay? Pak Nim kongsi dengan korang juga. Terima kasih. Okeylah. Siapa nak lagi? Siapa nak lagi? Last Pak Nim. Pak Nim tanya. Bagi susah sikit lah. Susah sikit, Pak Nim bagi 100. 50. Majalah Pak Nim. Cepat malam sekarang nak buat lagi. Besok nak buat lagi. Alah, dah habis ke duit raya? Dah nak sejam dah sayang. Pak Nim dah sejam kot. Pak Nim live. Korang boleh masuk ke? Okay. Soalan dia. Pak Nim bagi tengok lagi sekali ya. Tengok yang video okay, ni sorry, sekejap doktor, ya. Okay, sorry doktor. Di sebenarnya tentang apa ya. Tawaran yang doktor bagikan pada saya tu, saya ucap terima kasih sangat-sangat. Dan pada waktu yang sama, saya menanya testimonial-testimonial. Ramai juga yang bagi komen bila saya letak dekat Instagram. Okey, begini Pak Nim. Saya sebenarnya lulus ke doktoran di... Okey, cakap. Pak Nim buka komen, korang jawab. Gigih sikit ya, gigih sikit. Namakan nama doktor ini. Tu dia. Nama doktor ini. Jawapan pertama betul. Pak Nim akan screenshot. Doktor. Doktor Hisham. Yeay, kita dah ada. Ui, cepat betul lah korang ni. Ya Allahu Akbar. Nur Amira. Nur Amira ni berapa kali dah . Ha-ha, Doktor Syed Ayub betul lah. Ayub lah, bukan Ayub. Okay. Dah ada dah. Lulus. Okay. So, itu dia. Pak Nim dah screenshot dah. Yeah. Pak Nim bagi tunjuk kat korang. Yeah. Ini adalah pemenangnya. Yang pertama. Oh, sekejap. Yang pertama pemenangnya adalah Salina Abdul Karim. Yeah. Yang kedua pemenangnya adalah... No Amira. Lagi sekali No Amira ni terror lah. Yang ketiga pemenangnya adalah It's Small JJ. Okay. Yang keempat pemenangnya adalah Ina Ikram pula. Harwan Haziq. Yang kelima pemenangnya adalah Patut Projek Sapurata. Dan yang tadi menang lagi sekali. Dia menang ya. Nur Amira 29 Syed Ayub. Okay. Tahniah kepada korang. Nantilah Pak Nim live sekali lagi. Pak Nim cakap pasal Fitex. Korang ni lah kalau Pak Nim sign. Nanti Pak Nim akan terus banyak lagi bercakap pasal Fitex. Dan Pak Nim tiap kali Pak Nim live, Pak Nim akan kongsi duit raya atau duit rezeki lah untuk korang. Okay. So, Assalamualaikum sekali lagi. Dan terima kasih kepada menonton. Dan selamat raya. Tolong jaga pemakanan ya. Jangan suka hati je baham. Walaupun awak muda boleh dapat penyakit juga sekarang. Makanan macam-macam. Okay. Untuk ibu dan ayah, carikan penawar. Gunakan cuba Fitex sini. Okay. Pak Nim berundur sekarang. Assalamualaikum. Selamat raya.